Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Khairil Fitri di Banyus Berita hari ini. Ratusan kaki tangan pelbagai agensi kerajaan di bangunan Wisma Dang Bandang di Jalan Kampung Air di Kota Kinabalu bergegas keluar susulan berlaku gegaran sekitar jam 3.30 petang Khamis. Kesemua kaki tangan pelbagai agensi di bangunan itu kemudiannya berkumpul di tempat selamat dan tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Gegaran itu turut mengakibatkan siling di bilik mesyuarat sebuah agensi kerajaan di tingkat 11 bangunan berkenaan runtuh. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata, berdasarkan laporan yang diterima, berlaku dua gegaran yang dipisahkan selang beberapa saat, di mana gegaran pertama lebih kuat berbanding gegaran kedua. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.